Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Tutorial, kumpulan video tutorial, tips dan trik yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Di video kali ini, admin akan memberikan video tutorial cara menghapus akun Instagram secara permanen dan tentunya mudah untuk dipahami. Karena cara ini sangat cocok sekali untuk kalian yang mungkin ingin menghapus akun Instagram kalian, yang mungkin dikarenakan ada foto ataupun video yang tidak ingin kalian perlihatkan. Dan supaya tidak lama lagi, langsung saja kita ke trik dan tutorialnya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita sama-sama dukung channel ini supaya bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke guys, pertama-tama kita buka terlebih dahulu akun Instagram yang ingin kita hapus. Oke, kita ke beranda profil. Oke guys, ini adalah akun Instagram yang ingin dihapus. Coba kita cek di pencarian Instagram apakah akun Instagramnya masih ada atau tidak. Oke, akun Instagramnya masih ada ya. Admin akan mencoba untuk menghapusnya. Dan di sini langsung saja kita pergi ke beranda profil. Kemudian kalian bisa klik tiga garis yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita langsung pergi ke pengaturan. Oke guys, di sini tidak ada keterangan buat hapus akun Instagram ya. Langsung saja di sini kalian bisa pilih menu bantuan. Oke, di sini ada 4 pilihan ya. Kalian bisa pilih pusat bantuan. Kita klik. Dan secara otomatis kita akan diarahkan ke browser. Oke, ini adalah tampilan utamanya. Di sini kalian bisa mendapatkan panduan untuk melindungi akun Instagram, mengolahnya, dan tentunya kalian juga bisa menghapusnya. Untuk mempermudah cara kerja kalian, di sini kalian bisa masukkan kata kunci dari apa yang ingin kalian cari. Misal deh, kalian ketik hapus akun. Oke, di sini ada sekitar 185 artikel ya. Kalian bisa pilih yang bagian kedua. Oke, kemudian kalian bisa men-scrollnya ke bawah dan kalian bisa klik hapus akun Anda. Kita klik. Lalu di sini kalian akan disuruh untuk memasukkan username dan kata sandi akun Instagram yang ingin kalian hapus, guys. Oke, jika sudah, kalian bisa klik login. Nah, di sini nih bagian terakhirnya. Di sini kalian akan disuruh untuk memilih alasan kenapa kalian ingin menghapus akun Instagram kalian. Dan misal di sini admin akan pilih yang masalah privasi ya. Oke, jika sudah dipilih, di sini kalian bisa masukkan ulang kata sandi akun Instagram yang ingin kalian hapus. By the way, di sini juga ada keterangan nih bahwa akun Instagram kalian nanti akan dihapus secara permanen. Oke, langsung saja di sini kalian bisa langsung klik hapus akun ini. Anda yakin ingin menghapus akun? Kalian klik saja oke. Oke, akun Instagram kalian sudah berhasil terhapus. Coba kita login ke akun Instagram yang sudah kita hapus barusan. Apakah masih bisa atau tidak? Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Coba kita cari di penelusuran Instagram apakah masih ada atau tidak. Oke, akun Instagramnya sudah tidak ada ya. Jadi cara ini berhasil.